Oke cuy, balik lagi kita akan lanjut lagi FIFA karir bersama Liverpool. Kita menyisakan satu pertandingan aja ini. Sementara itu di Liga Inggrisnya ini udah terakhir ya. Kita udah habis untuk Liga Inggrisnya. Terus kita itu di posisi keberapa finishnya, kita lihat dulu ya. Di posisi ketiga ya di sini kayak kalau nggak salah sih. Kita lihat supaya tidak terjadi fitnah. Oke. Ya, posisi 3 ya. Kita di posisi ketiga, 2 itu ada City dan otomatis Arsenal itu menjadi juara, cuy. Langsung aja kita gaskan pertandingan terakhir kita melawan Getafe ya di laga ini Europa League. Langsung aja ya, kita nggak usah pre-match conference-nya, kita langsung skip match. Langsung. Oke, ternyata di sini Getafe ada Greenwood ya, pemain baru dari Getafe. Ada Mir, ada Mila, Mikrosovic, Ambari, Anguiler, Duarte, Cardoso, Mings, dan Suarez. Terus kita ada Son di sebelah kiri. Di sini aku pakai salah ya. Terus ada Elliot juga, Endo, Thiago, Chuler. Ini pemain muda juga sih, tapi agak rawan juga sih dia kalau sebagai DMF. Chuler ini OVR-nya itu masih 78 ya. Sebelah kanan ada Arnold, Van Dijk, Konate, dan Robertson. Langsung aja kita ke play match-nya ya. Ya, kita udah masuk di lapangannya. Kita langsung aja siap-siap Arsenal Stadium. Kita kok main di stadionnya Arsenal ini? Oh, emang karena main di Eropa League kan. Jadi ya, kita main di Stadion Arsenal. Kita lihat siapa yang dibawa Getafe tadi. Lupa juga. Oke, ini piala Eropa League-nya, Bro. Keren banget cuy pialanya cuy. Oke, kita menuju final setelah mengalahkan Marseille ya kemarin dengan agregat 9-5 cuy. Banyak sekali tuh golnya waktu kita lawan Marseille itu. Sambil nunggu kita lihat dulu kedua belah tim masuk. Oh, kita pakai baju warna putih ya. Harusnya pakai baju warna merah kan, supaya bagus. Ah, tapi sudahlah karena udah terlanjur juga. Untuk pemainnya Getafe udah real face juga ya. Kebanyakan udah real face ini. Udah diupdate pakai face pack dari Viper untuk FIFA 23 FC 24. Terus oh, ini bagus sekali nih rambutnya nih. Oke, karena laga final kita dengarkan dulu ya. Anthem ya. Oke, pialanya mantap banget cuy. Lawan Getafe sih agak susah juga sih. Ada David Soria, Fabio Cardoso, terus ada Angeler, Suarez, Mila, Mikrosovic, Mir, dan Greenwood sih ya. Greenwood baru pindah ke Getafe kalau nggak salah ya. Apa dia pindah musim ini kan? Si Greenwood, si kayu hijau. Terus dari Liverpool kita lihat dulu pemain kita. Lama banget ini cuy. Mana? Oh iya, masih sesi foto dulu. Nah, habis ini baru kelihatan nih line up kita, squad kita. Kita main di kandang Arsenal ya. Woy, main di Inggris. Harusnya tuan rumah juga sih. Kenapa kita pakai baju warna putih nih? Kita sesi foto dulu cuy. Ada Son Heung-min sama Salah di depan. Seperti biasa ada Alisson Becker, Van Dijk, Arnold, Konate, Robertson, Chuler, Thiago, Endo, Elliot, Salah, dan Son. Untuk pemain pelapisnya Son sama Salah ada Nunes sama Osimhen ya. Nanti mungkin Osimhen babak kedua langsung aja kita masukkan. Setelah kita menggantikan, kita gantikan Son aja mungkin ya kalau nanti Osimhen. Nanti kita lihat situasinya aja ya. Oke, kita langsung mulai aja bro. Muhammad Salah, ini laga final cuy. Harus hati-hati kita nih. Robertson, Chuler, kontrol, good. Konate, Elliot, Van Dijk, Arnold, hati-hati, Salah, yuk, Elliot maju, Elliot, Elliot di depan sudah nunggu itu, oke, okay. Endo, bukan, aduh, terlalu panik tadi cuy, Greenwood, nah ini bahaya nih Greenwood, oh bagus Chuler, Konate, Endo. Hampir Robertson coba belakang lagi, coba ke samping ya. Ada Arnold sudah siap-siap di situ, belum cuy, masih cari celah dulu kita. Elliot shoot, masih nyamping dikit ya, tapi udah bagus tuh shot on target pertama kita nih di laga final ini. Oh, kena tiang belakang dong, marah-marah lagi tuh Jurgen Klopp. Menit 8, oke. Masih kosong-kosong ya. Sepertinya kedua tim main hati-hati nih. Kita juga nih. Salah, dapat. Mau taruh Endo. Nice, Son.
Sabar. Endo. Shoot Endo. Masih bisa ditepis cuy. Shot on target kedua kita ya. Salah. Oke. Okay. Elliot samping lagi. Salah tangkap bola. Ah, lebih dekat kepada kiper David Soria. Serangan balik. Oh, Getafe bahaya. Mundur, mundur. Nggak ada support ya. Nice, masih dapat Endo. Oh, kok dibuang? Arnold. Eh, mau dipotong sama Good. Greenwood nggak dapat. Endo. Coba samping. Sprint. Oke, bagus. Son. Salah. Salah lagi. Son. Nice. Berapa kali tendangan itu cuy, baru gol. Kipernya keren juga ya. Si Getafe, tapi ya bagus, masuk. Untungnya ada Son di situ tadi, sudah nunggu. Coba lihat berapa kali tuh. 1 2. Ya, yang ketiga gol ya. Son. Nice. Son Heung-min. Yuk, mulai babak kedua. Ah, Mila. Kenapa namanya Luis Mila? Rafa Mir. Langsung nyerang. Wih. Oi, hampir. Langsung nyerang dong Getafe. Baru kebobolan ya. Damian. Nah, baru nih gerak si pemainnya Getafe tadi. Nggak ada gerak sama sekali cuy. Nice, dapat Virgil van Dijk. Kontrol. Yuk. Arnold maju. Arnold maju. Ah, nyangkut. Arambari. Greenwood. Lolos. Santai, jangan panik, jangan panik. Arnold, good. Mantap. Yuk, masih menit 25, unggul 1-0. Kita bagus. Oke, Arnold dapat. Good. Salah lari. Ah, enggak. Oke, Son. Sudah mau habis tuh tenaganya Son tuh. Tengah kosong Elliot. Ah. Duluan ditangkap kiper, Pak. Masih bola kita, Chuler. Robertson. Salah nunggu. Nice, salah. Ah. Kontrol bola yang kurang cermat tadi. Oke, dapat lagi Endo. Iyalah, maksudnya Robertson tadi. Meski Vovic, Arambari, Damian, jaga satu dong. Nah, serangan balik nih bahaya ini. Tiga orang depan, tidak offset. Hampir, kita P. Masih aman. Gawang Ellison. Oh, colongan cuy. Bola atas. Si rambut gimbal lagi yang gulkan tuh. Siapa tuh namanya? Astaga, naga Mings. Badannya tinggi sekali ya. Karena ya badannya tinggi sih. Makanya enak aja gitu dia. Asli sih. Kalau body itu back kita. Son. Santai ya. Coba kita mulai menyerang lagi ya. Chuler. Oke, bagus. Endo. Endo. Aduh, maksudnya tadi Son. Serangan balik ini bahaya nih. Getafe. Iya, kemana itu dia? Ngoper. Pressing, pressing. Pressing. Nice. Son, Son, Son. Elliot. As. Lambat banget Elliot, asem. Ya, pressing lagi, pressing. Oke, bagus. Thiago. Son, Son. Elliot. Bagus. Thiago lagi dapat. Son. Son. Tiang. Masih. Slow. Masih Endo. Oke, salah. Masih, masih. Angkat, salah. Son. Masih cuy.
Ya, tendangan pojok terakhir ya sebelum babak kedua mulai. Yuk. Salah. Oh. Ya bagus ya, 1-0 lah. Lumayan. Satu sama. Kita mungkin jangan ganti pemain dulu ya. Langsung aja kita main ke babak kedua aja dulu. Osimhen sama Nunes mungkin nanti lah ya. Oke, Son dapat rebut bola. Elliot santai. Salah. Aduh, Elliot maju sekali ke depan dia. Son, dapat, nice. Son. Salah. Shoot. Oh. Masih bisa ditepis, cuy. Salah. Oh, ketinggian. Hanya menghasilkan tendangan penjuru, bukan penjuru, tendangan bebas untuk Getafe. Hampir dapat, cuy. Baik, bagus Juler. Son, Endo, Robertson, nice Elliot sendiri. Sendirian Elliot. Elah, salah oper, untung corner. Salah ambil bola. Tipis cuy. Masih bisa diamankan kiper Getafe, langsung lagi. Salto. Thiago tadi salto, tapi ya masih jauh sih. Satu sama ya, menit 53. Kita jangan sampai penalti nih, bahaya. Susah cuy. Son. Iyalah, maksudnya Elliot tapi nafsu sekali. Nice. Chuler. Endo. Son. Chuler. Berapa kali sudah itu shot on target, cuy? Masih belum bisa ternyata. Salah jaga kanan. Algeri. Belimilah. Ayolah, nice. Endo, good. Pelanggaran. Menit 60 lah kita ganti ini ya. Masukkan Osimhen. Ya, salah. Good. Gak usah maksa. Oke. Robertson, nice. Robertson kencang. Salah. Terlalu gampang sih. Serangan balik, langsung gol ya. Oke, 2-1, mantap. Sepertinya salah gak usah kita ganti aja. Salah gak ada yang jaga tuh. Kipernya udah mati langkah tuh. Mantap. Kita ganti pemain aja ya. Mungkin kok Son di tengah. Kita ganti inilah. Osimhen lah ya. Oke, Osimhen, Nunes, Elliot harusnya di sini, cuy. Gordon aja. Gordon taruh sini, Szoboszlai kita masukkan. Ganti Elliot. Thiago. Udah. Ini aja. Udah cukup. Yuk, lanjut lagi. Pergantian pemain, Son keluar. Udah cukup mainnya Son, gantian sama Gordon, bukan, Osimhen ya. Yep. Luis Milla. Santai. Osimhen. Gordon, good. Omat salah. Osimhen kosong. Osimhen baru masuk ya, langsung cetak gol dia, bro. 3-1 dah, semakin jauh agregat kita. Nice. Wih. Selebrasi. Sumpah sih. Selebrasi apaan itu? Salah sebelah kiri dia. Osimhen di situ. Oke, bagus. Pas sekali sundulannya. Ya, 3-1 ya. Udah mulai aman. Tapi tidak boleh lengah. Oke, Osimhen. Good, Osimhen. Osimhen. Coba tadi ke Gordon aja tuh. Oke, tendangan sudut. Salah. Terlalu pelan. Belum.
Menit 68 kita udah unggul 3-1, good. Osimhen dapat. Nice. Salah, santai, enggak bisa, enggak usah maksa. Thiago. Osimhen sampai ke kanan dia. Salah. Salah sasaran memang. Yuk, menit 71 udah unggul kita 3-1, mantap. Sisa berapa menit lagi tuh? Ya, 20 menitan lah. Atau 15 menit. Konate. Oke, bagus. Gordon. Maksudnya aduh, pada Munir. Soboslay. Osimhen. Salah. Bertubi-tubi diserang tapi belum bisa gol lagi ya. Oke. Masih ada Arnold, mantap. Thiago. Gordon. Iya. Belum. Ya out. Belum out. Munir. Munir jaga, Munir. Oke, slow over dia. Van Dijk. Konate. Kurang masalah, nice. Salah. Gordon terlalu dekat super kiper. Munir. Kurdeo, siapa tuh? Munir lagi. Sayap kanan Getafe nih bahaya nih. Ya, serangan dari Getafe harus hati-hati. Oke, bukan pelanggaran. Astaga, Rafamir. Greenwood. Tendangan langsung, masih aman. Ellison. Oke, detik-detik kita memenangkan Piala Eropa ya. Santai. Salah. Thiago. Nyakut ke Endo dong. 5 menit lagi ya. Angkat piala, santai. Mings. Coba ke Munir. Belakang lagi dia. Oke, bagus. Roslay. Kosong tuh, Osimhen. Oke, Osimhen. Coba ke sebelah, salah. Nice. Udahlah. 4-1. Angkat piala sudah Liverpool. Gak bisa lagi tuh dikejar. Osimhen tadi pada salah, mantap ya, kosong loh dari belakang. Puk. Wah, bam. Yuk. Bro, lanjut lagi, bro. Iyalah, ngapain itu? Bukan pelanggaran lagi, cuy. Ya, 3 menit tambahan waktu. Tackle. Gak kena. Munir. Ya, bagus Endo, clearance. Yuk, tinggal berapa detik lagi nih kita ngangkat piala, cuy. Sudah akhir musim ya. Udah berakhir berarti karir mut bersama Liverpool nih. Yep. Buang aja, buang. Buang sih buang, tapi hampir masuk ke tiang gawang sendiri tuh. Ya. Yes. Juara, cuy. Juara. Liverpool juara. Liga malam Jumat sih, tapi ya tidak apa-apa kan. Satu-satunya trofi ya yang kita bisa angkat musim ini. Oke, bagus lah. Kita saksikan gimana sih animasi ketika dapat piala ya. Kita lihat dulu. Oke, ya bagus lumayan animasinya. Oh, ternyata banyak wartawan situ. Oh, ceritanya ada wartawan tuh lagi foto-foto. Oke, angkat piala nih, angkat piala. Angkat piala, cuy. Muhammad Salah. Oh, langsung angkat piala ya. Piala Europa League, cuy. Ya, Van Dijk yang akan mengangkat piala karena dia kapten kan. Nice. Ya, siap-siap. Mantap sekali. Ternyata gini ya rasanya menang Liverpool.
Oke teman-teman, sampai jumpa di episode Career Mode berikutnya. Bye.